Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan. Satu, Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. Dua, pemohon satu, pemohon dua, pemohon tiga, dan pemohon empat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Tiga, pemohon lima dan pemohon enam tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Empat, pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili, satu, menyatakan permohonan pemohon lima dan pemohon enam tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.